Solo refer. Seperti ini dia kotaknya. Oke, semua kosong pasang ke sini. Buka. Wow. Dan ini sudah lembut itu dia. Di sini ada uap in like. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita tidak akan mengedit lagi. Tetapi video kali ini kita akan mereview suatu produk, yaitu lunchbox elektrik atau kotak apa ya? Kotak bekal makanan elektrik, dan ini dia produknya. Oke, sekarang kita akan buka dan kita lihat apakah isi dari dalam kotak ini. Oke, ini dia produknya. Dan di sini hanya ada manual book. Kosong. Seperti ini dia kotaknya. Oke. Kita akan buka dan kita lihat apa kelengkapan yang akan kita dapatkan dengan sebuah lunchbox. Mereknya itu Solo Refer. Oke, kita akan buka. Di sini dia ada di sini dia ada pengunci, ada 4. Di sini 2 dan di sini 2. Ya, sekarang kita akan buka. Oke, ini dia. Seperti ini bentuknya. Dan di sini ada pegangan. Ada 2 pegangan. Kemudian untuk tempat nanti uapnya ini di sini keluar. Ini kayak rice cooker kan, di rice cooker itu ada tempat uap untuk keluar intinya lah uap yang dari dalam nanti akan keluar lewat sini. Oke, kita simpan dulu. Kemudian ini dia yang kita dapatkan. Ini ada penutupnya. Oke. Bungkusannya kita tunggu. Bukanya lewat mana? Oh, ternyata semua tertutup. Kita robek saja. Kita buka dari sini. Oke, ini dia yang kita dapatkan. Kemudian ini satu buah penutup. Dan penutupnya itu bisa dibuka. Ini. Kain juga ini untuk tempat uap. Jadi ketika barangnya ini sudah panas, atau anggaplah kita menaruh nasi atau ya semacam rotika dan sayur-sayuran, nanti dia akan menguap lewat sini jika kalian buka tutupnya. Oke, kita akan tutup. Oke, lanjut, kita akan buka lagi kancingnya. Di sini ada 2 pengunci. Oke. Simpan. Dan ini dia. Di sini ada penutup lagi untuk bagian yang ininya, bagian bawah. Dan ini adalah takaran air yang nanti kita pakai untuk ini, untuk lunchbox-nya. Nanti kalian akan lihat apa fungsi dari ini. Kemudian kita dapatkan lagi satu buah. Kayaknya ini tempat, ya bisa untuk tempat sambal dan lain-lainnya, tergantung kalian. Dan ini dia stop kontaknya. Nanti ini dipasang kemana ya? Ke sini. Nanti dipasang ke sini. Oke, nanti kita akan tes. Kita simpan dulu. Satu buah stop kontak. Dan oh, ini tadi. Ini yang terakhir. Kita dapatkan ini. Jadi kita akan mendapatkan kayaknya 3 buah, 3 susun. 1, 2, kemudian nanti yang ini di sini, dan kemudian ini dia, 3. Kemudian akan tertutup seperti ini. Oke. Kita akan simpan dulu. Oke, semua kosong. Dan yang terakhir pada bagian yang ini. Di sini terdapat mesinnya, dan nanti untuk menyalakan, untuk menghidupkan lunchbox elektrik ini kita akan ini adalah tombol powernya. Tinggal tekan maka dia akan nyala, dan tinggal tekan nanti akan mati. Jadi ketika lunchboxnya ini nyala, maka di bagian pinggirnya nanti akan ada lampu berwarna merah. Oke, seperti ini sih dalamnya. Oke, jadi hanya ini yang akan kita dapatkan. Oke, untuk proses pengetesannya kita akan buat videonya di video akan datang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.